Halo semua, selamat datang di channel Moncart 007 Tutorial. Kali ini akan membahas tutorial tentang cara edit sebuah gambar dengan PowerPoint 2007. Silakan disimak sampai habis ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman dapat menyediakan gambar-gambar yang akan diedit. Gambar yang akan kita edit kali ini terdiri dari 4 gambar, yakni gambar HP, laptop, screen capture WhatsApp HP, dan WhatsApp laptop. Langkah pertama, buka aplikasi PowerPoint 2007, teman-teman. Frame PowerPoint-nya, dihapus saja. Berikutnya silakan klik menu Insert dan pilih gambar yang akan diedit. Gambar pertama adalah gambar HP, gambar ini dapat teman-teman cari di Google. Gambar kedua adalah gambar screen capture WhatsApp HP. Gambar ini dapat teman-teman peroleh dari capture HP teman-teman. Selanjutnya, gambar screen capture WhatsApp kita tempel dan sesuaikan dengan bingkai gambar HP. Untuk mempermudah proses tersebut, kita harus mengubah ukuran gambar HP menjadi agak besar. Jika proses tersebut sudah selesai, maka selanjutnya adalah menggabungkan kedua gambar tersebut menjadi satu gambar yang utuh, yang tidak lagi dua gambar melainkan satu saja. Caranya sangat mudah. Teman-teman silakan klik pada gambar, maka akan muncul menu format drawing pada toolbars PowerPoint. Lalu teman-teman klik menu grup. Jika menu grup belum terlihat, maka silakan tekan pada keyboard, Ctrl plus A atau Select All.
Kedua gambar tersebut telah berhasil digabungkan. Proses yang sama juga untuk gambar kedua.